Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Nah, saat ini kita sedang berada di Desa Pegantungan, tepatnya di area depan kantor desa pemerintahan Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. Nah, saat ini sedang ada acara festival mancing bebulus yang sudah dilaksanakan oleh pihak Karang Taruna desa setempat bersama dengan pemerintah Desa Pegantungan. Nah, informasinya pada festival ini sangat antusias diikuti oleh para angler bubulus ya. Nah, ada sekitar 200 peserta. Nah, ini mungkin yang pertama mancing bubulus di Belitung. Nah, bisa pemirsa ataupun Tribuners saksikan ini baru selesai mancing bubulus, kemudian depan kantor desa. Masyarakat juga sangat antusias untuk menyaksikan mancing bubulus, dan bisa kita lihat, nah ini saat ini sedang melakukan penimbangan mancing bubulus hasil ikan yang ditangkap oleh para peserta di pesisir desa perairan pulau maksud kami desa Pegantungan. Nah bisa kita lihat. Oke, ini sedang dilakukan penimbangan oleh panitia siapa yang akan menjadi juara pada festival mancing bubulus ini. Oke, kita bisa lihat bagaimana sih bentuk ikan bulus. Ayo kita intip. Nah, seperti ini nih, Tribuners, bentuk ikan bubulus itu. Oke. Nah, Tribuners, kita tadi sudah janjian sama kepala desa untuk mewawancarai beliau. Apa sih inisiasinya? Karena ini yang pertama di Pulau Belitung. Yuk kita cari Pak Kadesnya. Nah, ini Pak Kades nih, Pak Ahid, Pak Kades Pegantungan. Pak, ini kan yang pertama nih di Belitung ya, mancing lomba mancing bulus. Inisiasinya seperti apa nih Pak kemarin? Alhamdulillah. Dari dinas pariwisata. Oke. Okay. Dinas perikanan. Ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tahun ke depan pesertanya lebih ditingkatkan. Oke, ini ada 200 ya Pak ya? 200. Itu per tim apa per orang? Sekarang, kalau sekarang karena kita baru pertama per orang. Oke, per orang. Berarti satu orang satu ini ya, ya benar hadiahnya ya. Tapi kalau Bapak melihat nih, antusias masyarakat sangat ramai nih ya. Para angler mancing bubulus. Nah, ini tadi mancingnya di area mana nih Pak? Kita pemancingan masih di areal wilayah Desa Pegantungan, namanya Gusum Gede. Berarti memang jadi tadi para angler naik kapal ya Pak ke sana? Iya, naik kapal. Kita seberangkan, panitia seberangkan. Habis diseberangkan dari panitia disebar. Mereka nyebar sendiri. Nyebar sendiri. Tapi memang ini memang spot bubulus ya Pak? Iya, spot bubulus. Memang rata-rata peserta ini semuanya ini yang udah pernah ke sana. Udah pernah. Oke, memang udah terbiasa mancing bubulus di area itu ya Pak. Kalau yang gede-gede nggak Pak ikan di bubulus di situ? Kita ini sekarang ya. Untuk sekarang kita pasang jackpot tadi 2 ons setengah. 2 ons setengah. 200 gram ya. Dia total hadiah berapa Pak?
total hadiah seluruh 21 juta. 21 juta itu rincana apa aja nih? Juara satu. Untuk juara satu. Ikan terbanyak ya? Ikan terbanyak. Terus juara satu ikan campuran. Oke. Okay. Terus ada juga ibaratnya jackpot. Oke. Okay. Jackpot ini kita bonus terbesar 2.5 ounce. Mm-hmm. 2 ounce kita bakal hadiah. Oke. Okay. Itu udah total hadiahnya untuk jackpot. Ayo. 2 juta lebih. 2 juta lebih pak. Pak, ke depan ada rencana nggak kira-kira untuk mancing lagi? Kita maksudnya mengadakan lomba seperti ini, Pak? Alhamdulillah, tadi karena yang buka acara itu Bapak Asisten 2 Kabupaten Belitung, mewakili Pak Bupati. Hari ini terus terang rekan-rekan media, kita dapat dukungan dan support yang sangat antusias dari Kabupaten. Oke. Kenapa? Beliau telah menghubungkan tanda tangan di pesan dan kesan kita. Oke. Okay. Event ini, jadi beliau meminta ini dijadikan event Kabupaten Belitung untuk seterusnya. Berarti setiap tahun akan ada, ya, Pak ya? Setiap tahun bakal diadakan. Oke, okay. Berarti pemirsa nanti tahun depan persiapan bagi yang ingin ikut lomba. Pesertanya mungkin nambah nggak, Pak, kira-kira? Insya Allah, untuk tahun depan kita coba dulu. Sekarang 200, untuk tahun depan kita tingkatkan 100 lagi. Berarti tahun depan 300 ya, Pak ya? Dengan bulan yang sama atau gimana nih? Inilah kita masih berencana untuk tahun depan. Kemungkinan acara ini kita bakal majukan. Oke. Okay. Bulan 3. Oh, 3 siap. Kegiatan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ahit. Oke, makasih. Baik, Tribuners, kita tadi sudah mencari Bapak Kepala Desa Pegantung, Bapak Ahit. Nah, kita akan sekarang berbincang-bincang nih dengan peserta atau angler Bubulus ya. Dengan... Sorry, Pak. Pak, siapa, Pak? Minggu, Pak. Enggak, dengan Pak siapa? Minggu. Bapak Minggu? Iya. Namanya? Iya. Wah, nama Bapak ini unik hari. Unik sekali. Besok hari Minggu, namanya Minggu. Oke. Tinggal di sini apa tapi benar, Pak? Iya, tinggal di sini. Pak, saya izin ya. Oke. Warga setempat ya, Pak? Warga setempat. Pak, kalau Bapak ini kan festival yang pertama nih mancing Bubulus. Iya, iya. Menurut Bapak gimana nih kira-kira? Bagus ini. Apa akan terus dilakukan? Insyaallah. Pak Teni. Bagus, lebih meriah. Oh, lebih meriah lagi, Pak. Ini Bapak banyak enggak dapat tadi, Pak? Lumayan lah. Berapa kilo, Pak? Sekitar setengah kilo lah. Setengah kilo. Juara dong, Pak? Iya. Oh, enggak. Kereta yang banyak. Ini alat Bapak untuk mancing ya, Pak? Iya, ini. Wah, ini pakai bambu ya, Pak? Bambu, Pak. Oke, berarti sederhana sekali, Tribuners. Jadi, ya. Alat pancingnya cuma gini. Mungkin kami itu... kembali ke zaman dahulu, kan? Zaman, nah, oke. Zaman betul, betul, betul. Ambung, kan? Ini ambongnya, jadi untuk naruh ikannya di sini hasil tangkapan ya, Pak ya? Iya. Umpannya apa nih, Pak? Ini berhubung di mayoritaskan udang, udang semua. Udang semua. Sebenarnya kalau daerah sini pumpun. Pumpun, Pak ya? Iya, iya. Oke, ini mata kailnya ya. Juga mata pancing ya. Kecil sekali. Berarti memang mulutnya ini kecil ya, Pak ya? Kecil. Oke. Pak, kalau menurut Bapak nih, kesan dan kesan Bapak festival ini gimana nih, Pak? Kesan saya sih ini sangat bagus. Haa. Menarik peminat macam-macam Bubulus kan. Oke. Okay. Karena kebanyakan ini kan kita banyak pegang tahu. Haa. Laut Tengah. Oke. Okay. Itu kan mungkin mengandung risiko tinggi, kedua ongkosnya besar kan. Oke. Okay. Nah, ini meriah. Meriah ya, Pak? Nah, murah meriah gitu. Tapi memang banyak, Pak, Bubulus di banyak area mancing tadi. Mungkin risikonya kurang makan kan gitu. Karena airnya terlalu kering. Oh, tadi? Iya. Baiknya gimana, Pak? Baiknya ya nggak terlalu kering lah gitu, airnya sedang. Sedang ya, Pak ya. Tadi kedalaman sampai berapa tuh, Pak? Ini ada. Pas Bapak tadi. Ada yang sampai dada. Satu dada. Ada yang satu juga. Oke. Berapa jam dari Pak mancing? 3 jam. Dari jam berapa, Pak? Dari jam 10. Iya, jam 10. Oke. Oke, oke, oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Minggu ya, Pak? Oh iya, Pak Minggu. Warga Pegantungan. Pegantungan. Oke. Pegantungan. Ini baru keren namanya. Saya baru nemu. Pak, terima kasih, Pak ya. Iya. Baik, Tribuners, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan peserta yang ikut dalam festival mancing Bubulus ini. Bisa kita lihat di belakang saya sudah ramai sekali orang yang hadir ataupun peserta yang sudah selesai melakukan mancing. Nah, Tribuners, nanti saksikan bagaimana hasilnya di
portal posbelitung.com maupun di fanspage posbelitung ataupun YouTube posbelitung. Sekian live report kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.